Tribuners, motorsport biasanya laki-laki nih yang pakai, tapi kali ini perempuan yang mempunyai motorsport ini. Menurut kalian gimana? Setuju nggak perempuan hobinya motorsport kayak laki-laki kayak begini nih? Keren nggak? Nah, kali ini program Inspirasi Tribun Jabar, kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu selebgram atau influencer yang ternyata hobi banget sama motorsport. Ikuti video ini sampai habis. Ya bener, tadi udah disonding ya, perempuan yang kita akan bicarakan pada hari ini, perempuan yang hobinya ternyata motorsport. Gak hanya itu, ternyata dia juga modeling. Banyak banget kegiatan dia yang akan kita bahas di episode kali ini. Langsung aja kita sapa perempuan yang satu ini. Hai! Hai! Siapa namanya? Namanya Gina Camilla. Camilla? Iya. Oi, hai Gina. Halo. Terima kasih ya. Sama-sama. Mau masuk di program Inspirasi Tribun Jabar. Gin, terima kasih ya udah bisa cobain motornya. Tadi ya, kita coba willy-willy, tadi kita nyobain. Wow! Gin, penasaran nih, tadi udah dibuka nih ya sama opening kita nih. Ternyata perempuan itu punya hobi yang sama laki-laki. Iya. Jarang ya punya perempuan yang ternyata hobi banget sama motorsport. Kayak kamu gini nih gitu kan. Sejak kapan kamu hobi sama motorsport nih? Atau mungkin sama hobi otomotif lah? Dari SMP. Dari SMP? Iya. Kenapa sih bisa sama otomotif? Jadi ceritanya, dulu tuh aku cucu pertama. Jadi mungkin papa juga dulu pengennya anak cowok, brojol aku lah. Jadi tuh aku dibawa, lebih dibawa ke lingkungan dia, ke hobi dia lah, motoran, segala macem. Jadi ya suka sampai sekarang. Oh gitu, jadi awalnya dari papa ya? Iya. Sering ngajak kamu jalan-jalan pakai motor ya? Motornya sama dulu? Sama. Sama? Maksudnya, kan ini kamu motornya motor road ya? Oh dulu kan, dulu papa sih trail, ninja gitu-gitu. Oh oke. Jadi sekarang dari papa akhirnya kamu ngikutin jejak papa ya gitu. Jadi maksudnya dalam jadi arti, suka. Jadi suka. Iya, gitu ya, jadi gitu. Sehobi lah. Emang umur kamu berapa sih? 25 tahun? Nggak tua kan, Ah? Ternyata sumuran. Oh iya? Gitu. SIM pertama kamu kapan kamu dapetin? Sekarang udah mau habis, A. Udah mau habis? Berarti 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, oh berarti udah. Berarti SIM pertama tuh 5 tahun lalu ya, karena mungkin berarti umurnya sekitar berapa? 18? Kurang lebih 18. 20. Iya, 20. Udah 5 sekarang ya? Oh iya. Kenapa kamu harus pakai motor ini? Motor yang tadi aku pakai? Ini yang tadi? Iya. Si hitam. Jadi sebetulnya itu motor impian juga sih, A. Ketambah, seneng suaranya. Seneng suara, oh iya. Karena gitu. Itu pas silinder ya? Iya, pas silinder. Ya, gitu. Ada namanya ya motornya? Ada dong. Apa? Jasper. Jasper? Tahu gak artinya apa? Apa artinya? Itu ada artinya, A. Apa? Membawa rezeki dan kekayaan. Amin. Amin. Emang iya? Iya. Bahasa? Ada, enggak, saya searching di Google. Oh, bahasa dari mana tuh? Jadi enggak sembarangan, ya aku menganggap motor ini cowok, anak cowok. Oh, anak cowok. Jadi searchingnya nama pembawa rezeki anak laki-laki. Oh, kamu searching gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi nggak ngasal gitu. Nggak ngasal ya? Nggak, ada arti. Jasper namanya. Jasper. Nah, kamu pakai motor ini udah paling jauh kemana pakainya? Belum. Baru dipegang sebulan. Oh, baru satu bulan? Motor baru ternyata masih wangi-wangi. Dealer. Oke. Belum keluar apa platformnya? Belum keluar, belum keluar. Oh, belum keluar. Oke. Nah, ini kamu suka motor nih. Biasa kan kalau perempuan pasti kan lebih feminim ya. Biasanya kalau perempuan itu kan biasanya lebih ke make up gitu ya. Atau misalnya girly-girly lah gitu. Ini kenapa kamu ke motor terus nggak takut hitam nih? Kalau sekarang itu kan udah canggih. Ah, ada ya, dokter ya nggak? Kita bisa suntik putih, bisa apalah gitu. Oh, jadi karena ada skincare, ada klinik kecantikan, kamu gunakan hal itu ya berarti ya? Iya, kalau aku lebih ke situ sih. Emang perawatan biasanya berapa lama? Maksudnya berapa kali dalam seminggu, sebulan sekali kah? Kalau lagi ada uang ya seminggu sekali bisa. Kalau lagi ada budget ya? Kalau lagi ada budget, kamu perawatan gitu ya? Kalau enggak ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya gitu. Nah, kamu naik motor. Berarti kan kamu bisa mengendarai ini ya? Bisa ngotak-ngatik juga nggak? Misalnya kamu bongkar mesin, terus ganti spare part sendiri. Ngotak-ngatik sendiri yang bener-bener sendiri belum terlalu bisa. Paling kayak saya ke bengkel nih. Terus kayak, nyobain dong gimana sih itu, gitu-gitu. Oh, jadi kamu pengen tahu ya, biar pengalaman juga ya, gitu. Gitu. Jadi pernah bongkar apa? Kemarin paling baru nih ya, knalpot. Terus ganti ban. Terus yang terakhir kemarin ngeripen.
ngeripen, ngecat, ya, ngecat sendiri. Semuanya? Enggak semuanya, nyobain kan. Intro dulu, intro ya, iya, awalnya ya, dicat dulu ya. Iya, nyobain lah, belajar. Belajar ya. Kamu cewek, perempuan, kenapa sih motornya gak warna-warna yang mungkin girly banget gitu? Ya misalnya nunjukin pink gitu ya? Ya, pink, ungu misalnya. Atau kan gak? Ini, biar mafia. Biar mafia. Biar meskipun perempuan, biar tapi biar kalem juga ya kan, hitam juga kalem. Maksudnya misterius ya. Kok misterius ya sih orangnya? Coba gimana misterius ya kan kalau motor hitam gitu kan maksudnya kan hal yang misterius garang ya gitu. Gagah jarang gagah gitu. Gagah gitu iya gagah oh, gagah oke kalau dulu yang trail pink gue pink pink A ada fotonya ada fotonya pink. Nanti ada. Kita tunjukin fotonya ada fotonya ntar okay. Fotonya masukin ada. Fotonya ada ya ntar ada fotonya oh warna pink jadi warna jadi warna hitam ya iya wah keren ya apa perempuan kan biasanya ternyata gini itu nggak ribet ya maksudnya sebagai perempuan banget. Dengan bener. Rambutnya yang mungkin yang panjang pakai helm nggak takut rusak enggak. Gitu ya nggak takut dandanannya yang mungkin rusak enggak. Gitu nggak ya? Iya pokoknya udahlah cowok yang sama aku beruntung banget. Oh udah keras. Ini kita bahas nih cowok idamannya Gina tuh apa nih gitu ya apakah harus punya motor yang sama atau mungkin bisa nggak sih motor 110cc ngedeketin Gina? Oke, kamu ada rencana nggak buat naik motor jarak jauh? Misalnya kamu touring kemana? Iya, pengen. Kemana pengen, tuh? Pengennya. Untuk saat ini pengennya kemana tuh? Kalau touring-touringan gitu? Ke pantai, paling yang paling deket dulu sih ya. Oh, mungkin kayak semacam Pangandaran, Santolo. Oh, Santolo iya. Bagus tuh lewat Ciwidey ya? Iya. Belum pernah tapi ya? Dulu, tapi pakai mobil. Pakai mobil, iya. Dia belum pernah pakai motor. Belum. Berarti cuma di Bandung-Bandung aja nih? Motor ke motor sekarang ini? Mm-mm. Yang sekarang baru di Bandung. Dari Bandung aja, belum diajak masih main. Di anak kota berarti nih ya. Iya. Belum mainnya, belum jarambah bahasanya ya. Belum jarambah kemana-mana gitu. Oh, okay. Lingkungan kamu pasti banyak cowok nih. Betul. Laki-laki semua. Iya. Gimana nih, boleh cerita dikit gak lingkungan kamu yang banyak laki-laki yang sama-sama suka motor. Gimana respon mereka pada saat kamu gabung sama mereka? Welcome. Ya seru lah. Seru. Seru sih ya. Tapi kalau menurut aku itu nggak tahu ya. Lebih seneng gaul sama cowok aja. Why? Kenapa? Nggak banyak drama. Nggak banyak. Cowok juga banyakin drama loh. Oh gitu. Ya mungkin dalam. Mungkin kadang-kadang gini loh. Dalam percintaan kali ya. Oh iya sih. Iya nggak. Ya, kalau maksudnya percintaan maksudnya. Iya. Kalau pertemanan ya karena kan mungkin nggak ada yang kamu ya ada yang suka nggak kamu maksudnya di. Laki-laki, maksudnya lagi sekarang berkumpul nih, kumpul sama laki-laki ada kamu suka gak sekarang? Enggak. Enggak ada? Enggak ada. Bener gak ada ya? Enggak ada. Ada ya? Bener gak ada. Kenapa? Belum aja? Biasanya kan kalau misalnya ngumpul atau misalnya sama yang satu frekuensi lah bahasanya. Pasti kan suka ada semacam kayak, jadi kayak cinta lokasi gitu kan. Ada yang mungkin kayaknya dia keren banget gitu kan. Enggak sih. Atau mungkin dia pakai motor stylenya dari helm misalnya yang. Yang mehong gitu. Iya gitu misalnya. Enggak sih. Enggak ada ya maksudnya. Oh, gitu. Jadi aman ya maksudnya laki-laki enggak ada drama ya. Enggak ada ya. Gin, aku sempet cek Instagram kamu nih ya, kepoin dikit ya. Kamu kan modeling juga. Dari kapan kamu ikut modeling? Keluar SMA deh, A. Keluar SMA? Heeh. Kenapa akhirnya kamu bisa ikut modeling? Karena dulu itu sebetulnya aku tomboy, tapi enggak tomboy banget yang sampai dulu tomboy. Sekarang juga mungkin enggak terlihat. Masih agak tomboy. Agak tomboy sih. Ya, cuma masih ada feminimnya lah ya. Oh, oke. Okay. Ada sebuah ketertarikan sama cowok. Oh. Jadi aku kayak mulai dandan. Iya. Nyatok gitu kan pakai lipstik. Oh, jadi mulai merias diri iya, gitu. Iya, dulu acuh banget aku ke acuh banget ya. Penampilan. Benar-benar cuek gitu ya. Cuek aja. Enggak mandi ya? Ya, malu. Berarti kamu termasuk perempuan yang suka mandi nih. Kan ada juga nih perempuan yang wadah-wadah perempuan yang kayaknya kalau enggak keluar enggak mandi. Iya. Kadang sih aku kadang. Lagi kalau lagi enggak kemana-mana. Paling lama mandi enggak berapa hari? Enggak, sehari doang. Sehari juga? Oh, berarti gak sampai seminggu ya? Enggak. Berarti masih bisa merawat diri ya? Iya, itu harus sih. Harus ya, gitu. Oh, jadi modeling kamu dari SMA. Gimana pengalaman modeling kamu? Maksudnya, apa yang kamu model? Apakah fashion baju kah? Baju. Iya. Berarti pernah jalan di catwalk gak? Enggak ya? Jadi enggak. Model di... Nanti aku jalannya gimana? Oh, gini, kamu helm ya? Kamu helm ya? Gak bisa, aku jalan aja kayak cowok kan. Iya. Oh, gitu. Nggak bisa anggun ya gitu. Tapi lihat kalau ada tribun saya lihat dari sekarang penampilannya dari Gina. Sepakat nggak kalau Gina ini ternyata jago dandan juga loh. Iya. Kok bisa make up juga berarti ya? Bisa. Belajar sendiri? Dulu sempat ada kuliah itu tuh di Arianti, kuliah make up kan. Kuliah make up. Setahun lah. Setahun. Masuknya D1 kayaknya deh. Kenapa bisa masuk kuliah permakeupan? Boleh jujur nggak? Boleh dong. Disuruh mantan. Oh, disuruh? Why? Kenapa
kenapa tante kamu suruh kamu dandan? Belajar make up. Ya, apa alasannya? Katanya kamu buka salon lah, tapi kan bukan passion aku. Ampun demi mantan ternyata. Gimana gak sih? Sesayang itu kan dulu dia sama mantan. Lo berapa lama pacaran sih? Gak lama sih, 2 tahunan lah. 2 tahunan. Ternyata ya, demi ya. Tapi akhirnya setelah udahan menyesal. Enggak juga sih, ambil dinikmatin ya, aja. Ambil positif ya, akhirnya kamu bisa make up juga ya. Iya, bisa make up diambil juga, yang positifnya. Oke. Untuk dari style kamu berkendara motorsport nih, yeah, ada influencer nggak? Misalnya kamu lihat dari internet kah? Atau mungkin dari teman-teman yang ada, mungkin bisa mengalami kamu? Ada dari influencer, tapi aku banyaknya ngambil yang orang luar, Orang luar kayak ya? Luar negeri gitu ya, kan. Misalnya ngeliat fashionnya kayak gimana. Karena kan fashion motor sekarang kan udah oke banget ya. Iya. Yeah. Ya maksudnya banyak pilihan, nyesuai style-nya kayak gimana. Betul. Paling senang nongkrong di Bandung. Biasanya kamu di mana nih? Kalau kamu bawa motor? Kalau bawa motor? Siapa tahu teman-teman di Bandung ada yang mau mampir. Iya. Paling kan kalau anak-anak motor itu KFC. Kalau enggak di tempat-tempat kopi itu juga. Oh, Setia Budi ya, Setia Budi. Kalau KFC di sana, oh tempat kopi sih bisa pindah-pindah sih. Pindah-pindah ya. Iya, gimana anak-anak aja. Oh, karena mungkin tempat kopi sekarang udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Udah banyak banget di mana-mana ya. Kalau nongkrong di luar dari papa mungkin ada, cerewet nggak? Kamu harus ada waktu pulang jam berapa gitu? Cerewet mah ada ya, tapi ya gimana namanya anak kan sering ngomong. Tapi kamu termasuk yang maksudnya ya mendengarkan orang tua kan? Mendengarkan. Maksudnya nggak sampai ngelawan sih. Iya. Yang penting yang selalu diingat omongan orang tua itu jaga diri. Ya itulah diri yang dijaga gitu. Paling dekat sama siapa, papa apa mama? Sama nenek. Oh, sama nenek paling deket ya. Nenek cerewet? Nenek cerewet banget. Ya. Berarti kalau kamu banyak nongkrong di luar lama-lama, pasti yang paling banyak telepon tuh pasti nenek. Nenek suka nanya di mana sama siapa gitulah. Dari papa? Iya, dari papa, papa, betul. Suka nanya di mana sama-sama. Berarti ya, wajar lah ya, nenek sayang sama cucunya. Cucu pertama soalnya. Oh, cucu pertama. Cewek lagi ya gitu. Ya, maksudnya gini, kamu ada pengalaman gak pertama kali naik motor ada kejadian apa? Alhamdulillah. Gak ada jatuh, gak ada nyuksruk gitu keselokan. Gak ada, cuman ini aja sih ya, ada cap dari knalpot. Salam sayang dari knalpot. Iya. Salam sayang dari knalpot. Ditandain ya. Oke. Gin, motor kamu kan gede nih. Besar gitu ya. Iya. Tinggi badan kamu berapa sih? 160. 160. Berat badan? 50. Naik turun berat badan. Tergantung pola makan kamu ya? Iya, bener. Motor segede gitu, kamu ada kendala gak sih buat naik motor? Ada, banyak. Apa? Parkir. Mundur susah. Kan itu gak ada gigi mundurnya? Ada. Gak ada. Manual ya, pakai kaki ya? Pakai kaki. Suka dibantu gak sih untuk mau parkir? Iya. Mungkin teman-teman kali ya dibantu. Bener. Kalau gak, pengen parkir kan aja. Pernah jatuh gak sih pas naik motor? Alhamdulillah. Enggak ya? Berarti aman loh. Dia segede-gini, tinggi segini, kita sama-sama senasib loh. Tetap safety aja. Safety aja ya? Gak mau lah, amit-amit ya. Sepatu? Yang tinggi. Iya, sepatunya bisa dilihat gak sih sepatunya? Tinggi. Tinggi juga nih ya. Yang tinggi aja yang pokoknya. Tinggi. Pernah pake high heel gak naik motor? Ya enggak tuh, emang mau fashion show. Ada loh, biker cewek, lihat dia di luar negeri. Ada loh biker luar negerinya pake high heel. Power ya, takut ya. Jadi aman ya, motor kamu segede gitu. Aman. Untuk parkir first, doang sih. Untuk first impression kamu naik motor sebesar itu awal, pertama kali kamu pake, gak ada masalah ya? Alhamdulillah enggak sih. Gak ada ya. Mama sih cuman komen. Iya, tak meni awak lutik motor aja. Gitu. Takut gak tiup angin. Oh, meni hariwang ninggalina cina. Si mama suka rada inilah. Ya. Paling ada lagi nih ya, paling ngebut kamu pakai motor ini sampai berapa kilometernya? Aku nggak ada ngebut. Gak ada ya. Masih tetap safety aja. Top speed berapa speednya? 80 ada 80. Kecil. 20. Mau 20 kecil loh. Lawanan weh. Pokoknya safety ya, tetap safety, tetap pakai helm, iya. Safety juga. Maksudnya sebagai anak motor harus juga taat sama peraturan lintas ya. Iya itu bener, banget nomor ya. Satu karena sedikit cerita nih teman-teman aku juga kemarin banyak yang ninggalin tuh berturut-turut 1, 2, 3 anak motor semuanya tabrakan. Oh ada beberapa teman-teman kamu yang ternyata sudah merinding. berapa tuh? Bertiga orang. Kecelakaan di Bandung apa di ya, keluarga dari motor kita lah ya. Nah, ada lagi touring. Orang. Lagi touring kah ada apa di Bandung? Yang lagi sendiri sih rata-rata lagi pada sendiri gitu. Yang emang bawa motornya agak kencang. Nah, itu dia nih timurnya. Harus buat hati-hati. Yang punya motor-motor besar atau sport kayak Gina ini harus tetap safety, jangan sampai
kalian apa ya, maksudnya umur kalian ya, maksudnya nyesel lah, harus bisa ninggalin keluarga, ninggalin teman-teman dia ya, nggak sih ya, dia harus safety. Kasih ini dong, kasih informasi ke Tribunnews. Ya tetap safety, tetap safety aja. Ya. Safety ya. Kan kayak kita juga beli motornya tuh susah gitu ya. Cobalah kita sayang-sayang badan sendiri, utamanya itu sih ya. Kalau mau ngebut di track ya. Maksudnya dalam arti harus dengan harus dengan apa ya namanya prosedur yang benar-benar ada sudah porsinya. Di yang ada berlaku ya gitu di dunia balap ya gitu. Benar. Kalau ngebut jangan di jalan. Iya, jangan di jalan. Ya. Kasihanlah yang lain, takutnya ada apa-apa kan enggak tahu ya. Nih, penasaran nih, motor kamu kan gimana ya? Kenapa udah diganti nih? Udah. Takut enggak sama polisi? Ada tuh, ada. Pernah kena? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, seumur umur. Eh, polisi lihat nih, gimana nih? Tapi dulu Iya. Kecil pakai motor besar gitu. Dulu mah pakai motor alhamdulillah belum pernah kena. Kalau pakai mobil pernah. Kok mobil kena? Iya, pakai mobil. Apa ini kena yang kena tilangnya? Tahu enggak yang di Otista yang mau belok ke Otista? Otista dari Pasar Kosambi, Kosambi. Dari alun-alun, dari alun-alun nih, Lur. Kok iya, maksudnya Pasar Baru, kok sabi sih? Yang mau belok ke kiri kan Tegalega Otista tuh. Aku gak tahu, kirain boleh langsung belok, ternyata harus nunggu dulu lampu hijau. Aku langsung belok lah. Nah, pas belok gitu, ya emang mungkin ada beberapa perempatan juga emang boleh belok langsung. Atau ya, mungkin dia harus nunggu hijau juga. Tapi alhamdulillah bapaknya baik. Hai sih. Masih kan nama bapaknya gak? Bapak siapa namanya? Aku gak lagi, tapi katanya tetangganya Kang ini yang main di preman pensiun. Kang siapa? Yang badannya Kang Murad. Kang Murad. Oh, jadi tahu Kang Murad aku ya, di PP katanya. Ya udah pulang aja. Nuhun, Pak, apa nama itu aku mau alpo. Iya, berarti maksudnya kamu masih tertib pakai mobil tertib juga ya. Cuma karena kamu miss ya, maksudnya ini enggak tahu harus itu belok langsung apa enggak. Iya, benar itu aku enggak tahu, Ah. Sekarang takut dong ya kalau lampu merah enggak bisa ke kiri langsung. Iya. Nunggu hijau dulu, besok hijau ya. Mending nunggu dulu gitu. Ah, penasaran nih. Kamu naik motor cewek pernah digoda enggak? Sama pengendara di jalan. Itu sering lah. Sering. Apalagi kalau posisinya lagi pakai half face tuh, kan kalau full face gak kelihatan. Iya, iya. Kalau pakai half face, akunya enggak pakai masker. Kacanya clear. Clear tuh. Teh gitu. Begitu, ya ada suka ada. Juga. Ada. Di perempatan atau di stopan. Terus kalau misalkan lagi apa? Lagi macet. Lagi macet tapi enggak lampu merah, suka ada. Gimana sikap kamu? Biasa marah aja sih, enggak kamu marahin. Enggak. Tapi ada beberapa macam, kadang ada yang bilang, teh keren teh, oh makasih. Oh gitu? Ada. Gokil teh gitu ya. Oh, suka gitu? ketemu followers ada di jalan. Oh ada juga, tahu ya, tahu ya, karena followers kamu tahu ya, setelan kamu gitu ya, gaya, maksudnya motor kamu tahu gitu ya. Terus yang paling parah, gak ada yang paling parah, maksudnya dalam arti masih hanya sekedar gitu, manggil aja gitu lah ya. Alhamdulillah sih, sampai yang fisik gak ada ya. Gak ada. Mudah-mudahan gak lah ya. Gak. Oke. Yang penting kan penampilannya jangan mengundang aja. Nah, iya. Tapi setelah kamu gini aja maksudnya ya? Iya, jaket biasa. Ya, safety lah, pokoknya safety jaket, celana panjang, gitu. Pakai rok nggak kan mungkin ya? Nyentuh tuh. Kapung-kapungan. Susah juga kalau pakai rok ya. Oke. Okay. Kamu lihat Instagram kamu, sempat kamu itu ada sama dunia politik. Betul. Benar nggak? Iya. Tertarik kamu politik? Tertarik, Kak, karena aku orangnya seneng mencoba hal baru. Kan dunia politik nih, jadi politik itu ada dunia praktisinya, kamu terjun langsung sebagai politisi, atau kamu hanya sebagai ngebantu aja nih di dunia politik ini? Kalau jadi mau nyala gitu ya? Iya, misalnya jadi kader. Enggak, belum. Kalau jadinya kalau nyala belum siap. Oh, belum? Iya, sambil, enggak, kalau sekarang-sekarang belum siap. Belum. Palingnya sambil belajar lah, Kak. Sambil belajar ya, tahu dunia seperti apa gitu. Pengen tahu juga sebenarnya dunia politik tuh yang diomongin orang-orang gini gitu, kayak gitu nggak sih gitu kan. Oh, berarti orangnya penasaran kalau gitu ya. Iya, aku orangnya penasaran. Penasaran ya, pengen tahu gitu ya. Iya, benar. Politik tuh gimana gitu ya. Oke. Nih, aku tahu kamu deket sama Rima. Teh Rima, Nasdem, iya. Yes. Deket-deket. Ya. Kemarin Rima cerita nih, kalau Rima itu sempat kehilangan followersnya. 10.000 followers loh. Aku belum ada cerita sih. Belum ya? Belum. Karena dia gabung sama politik. Kamu takut gak bakal terjadi sama kamu? Oh, kamu emang terjun ke dunia politik. Ya maksudnya meskipun kamu gak jadi praktisi politik, tapi kamu ternyata ya kemarin kan aku lihat pakai bajunya gitu kan. Punya bajunya. Punya dikasih. Punya dong. Gak diambil lagi ya. Takut gak kehilangan followers, kehilangan mungkin beberapa produk endorsement gitu kan. Sama tuh sama Rima. Untuk selama ini enggak sih, yang penting ya apa ya, kalau aku
kayak kehilangan apapun gitu kan. Enggak sih, enggak takut lah. Enggak takut ya. Malah rezekimu ya udah diatur. Kalau masalah endorsan segala macam mah. Ada yang komen enggak pas kamu lagi komen pakai? Ada. Atribut. Ada. Ada ya. Nah, gini dong, jangan pakai apa? Pakai baju politik segala katanya. Ah, banyak sih yang kayak gitu. Banyak ya, banyak ya. Kontra. Oh, tapi ya aku berusaha melakukan yang terbaik yang enggak bikin followers gimana lah. Oh. Jadi mereka masih tetap stay untuk saat ini, kayak kekurangan followers enggak ada sih. Enggak ada ya. Oh, berarti followers aman ya? Aman, alhamdulillah. Enggak ada gimana gitu. Balik ke motor gini ya. Bandung kan sekarang mungkin beberapa bulan lalu, mungkin sekarang masih lah ya, khawatir akan keberadaan geng motor nih. Iya. Kamu gimana untuk menyiasatinya? Karena kan mungkin juga kamu anak motor. Iya, takut. Takut sih. Suka, ada gak sih pernah kejadian mungkin kamu pulang malam minta ditemenin sama teman-teman kamu? Iya. Ada juga? Iya. Konvoy gitu ya? Gak konvoy sih. Tapi kadang kalau misalkan aku gak ada teman yang bisa nganter nih, aku pesen Gojek aja. Pesen Gojek aja? Pak, anterin saya sampai rumah. Oh, terus motornya? Jadi nengnya gak naik? Enggak, Pak. Bapak ikutin aja di belakang. Oh iya, katanya. Oh gitu? Ada begitu ya? Iya. Jadi gak... Keindian sama siapa itu? Sendiri aja? Sendiri sih, Bisa ya? Kita coba ntar ya. Jadi kamu sama Gojeknya ya? Iya, jadi Bapak ikutin saya aja di belakang gitu. Oh buat, iya. Buat nemenin lah ya gitu. Emang paling malam pulang jam berapa sih? Jam 12 lah kalau naik motor, Jam 12 malam? Mm-hmm. Soalnya kan kalau nongkrong sama teman-teman itu gak kerasa ngobrol ya? Iya gak sih? Ngobrol. Apa sih biasanya diobrolin? Ya, ngarol ngidul aja. Kadang gibah, kadang ya banyak lah. Nih, laki-laki biasanya suka ngobrolnya semacam, apa ya, boleh sih disebutin omes gitu. Ada gak sih? Omes enggak sih, Enggak ada. Enggak ada ya? Di depan kamu enggak ya? Iya. Misalnya kamu lagi ngobrol teman-teman gitu kan, enggak ada yang ke arah sana enggak ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Gak ada. Apa yang diobrolin tuh? Basis paling kayak balap-balapan gitu, kayak si ini motornya bagus tapi enggak pakai aksesorisnya gitu-gitu biasa. Oke. Ternyata ada semacam ini gibah, ya? Gibah. Obrol julit-julit. Ada julit. Masih ada ya? Ada. Mungkin ada yang teman-temannya yang ugal-ugalan, suka diomongin juga mungkin ya. Masih ada juga begitu ya. Oh iya, berarti harus diwaspadai juga nih. Oke. Gin, kamu motor kira-kira kedepannya mau ganti lagi enggak? Masih banyak sebenarnya PR-nya, PR banyak. Di sini masih mau dibangun dulu ini ya. Jalan waktu dekat mau diapain lagi nih? Ya nyicil lah satu-satu. Nanti kalau aku beli langsung kan aku enggak makan. Kedepannya kemarin kamu iya, mau makan nih. Enggak makan, enggak bisa beli baju, iya. Gak bisa beli helm, gak bisa makan nih, bener. Kedepannya, maksudnya kan kemarin baru ngechat pelek nih, mau diapain lagi sih motornya? Pengen tinggal aksesorisnya aja, kayak ganti kaliper, terus ganti master. Iya, master rem, gitu-gitu doang. Ganti ban. Lampu. Ban udah. Oh, ban udah. Iya. Velg gak pakai karbon? Velg gak pakai karbon. Gak, satu-satu lah. Satu-satu. Jadi takut gak bisa makan, Oh iya bener, karena tahu sendiri lah partnya motor dia kan mahal-mahal juga. Iya gak sih. Lumayan lah. Dibanding yang sebelumnya, yang trail. Kan gak terlalu banyak gimana-gimana. Beda CC soalnya ya. Beda CC juga gitu. Aku pengen tahu nih, seorang Gina, idaman laki-lakinya tuh ciri-ciri seperti apa sih? Bisa gak sih motor 110 cc ini ngedeketin kamu? Justru aku yang penting itu bukan anak motor sih. Bukan anak motor? Oh, jadi kamu kalau mau cari cowok bukan anak motor? Nggak mau anak motor. Nggak mau, kenapa? Tahu kehidupannya? Iya. Tawar-tawaran. Iya, dia tahu sendiri ya. Aku tahu kenakalan gitu lah. Oh, oke. Jadi... Ya mungkin nggak semua orang sih. Cuman kayak... Kalau bisa sih aku dapet cowoknya pengusaha aja. Udah, kamu yang kerja aja yang sibuk gitu. Oh, biar dia bisa jalan-jalan juga nih pakai motornya ya. Pengusahanya batu bara gitu ya. Amin. Ya Allah. Amin. Oh gitu, jadi amin. Karena kamu tahu lingkungannya, jadi kamu akhirnya ya gak mau punya, untuk saat ini mungkin ya, belum tahu nanti setelah, mungkin setelah kita sekarang lagi ngobrol, taunya sebulan kemudian punya anak cowok motor lagi nih. Enggak lah, janganlah. Apalagi aku sih pengennya gak mau orang Bandung, kalau punya pacar. Jauh lah tuh ntar. Ya gak apa-apa kan biar mudik. Ya karena saya mudik tiap lebaran ya. Iya bener. Soalnya semuanya kan nenek asli Bandung. Jadi yang dari luar kota pada kesini ya. Jadi tuh aku gak ada kemana-mana. Gak ada kemana-mana juga ya. Udah aja disini. Disini aja ya. Iya. Jadi karena semuanya di Bandung, ya udah. Ya bener, sama kayak aku sih. Bosan juga kadang-kadang ya. Iya bener. Pengen yang jalan-jalan gitu kan nanti kalau lebaran sama suami. Gak tau ya suaminya siapa. Kita doakan. Mungkin ada teman-teman semua Tribulus yang mau kenalan sama Gina. Boleh DM ya. Oke, Gin. Tapi kamu hobi kamu tadi motor, iya. Make up banyak, Kak. Banyak ya? Apa banyak gitu? Sebenarnya. Makan?
main biliar seneng, main golf seneng. Makan? Makan udah kayak kebutuhan lah ya? Makan mah udah pasti sih. Jadi apa tadi? Biliar terus? Biliar, golf. Oh, golf juga main? Bisa, main, kan? Bisa. Dengar-dengar kamu pernah main film nih? Film Preman Pensiun. Nah, ceritain dong gitu gimana akhirnya kamu bisa main di serial Preman Pensiun? Oh, ini udah diceritain banyak, Kak. Jadi ceritanya, aku waktu ada casting Preman Pensiun pertama itu ikutan, Kak. Nggak lolos. Kedua ikutan lagi, nggak lolos. Ketiga ikutan lagi, nggak lolos. Tiga kali kamu ikutan? Empat. Empat kali baru kamu lolos? Yeah. Aku mau masuk Preman Pensiun itu nunggunya 4 tahun. 4 tahun. PP5 baru aku keterima. Jadi tiap tahun kamu ikutan, akhirnya PP keberapa? 5 baru. 5 baru bisa keterima. Iya. Oh, keren. Awalnya kamu bisa ikutan PP dari siapa? Informasinya siapa yang ngajakin? Temen-temen gitu kayak, "Eh, ini ada casting nih PP nih," gitu. Emang kamu bisa acting berarti? Bisa. Belajar dari siapa? Waktu SMP sempet kayak sekolah-sekolahan gitu lah. Oh, sekolah acting gitu ya. Sekolah acting gitu ya. Oh, dari situ kamu bisa gitu. Iya. Kenapa sih akhirnya PSAT PP yang kamu ikutin dari tahun pertama, 2, 3 sampai keempat akhirnya kamu diterima? Apa yang kamu tonjolin di situ? Tahu enggak sih? Maksudnya kamu kayak semacam belajar, pasti kan belajar kan? Iya, iya. Maksudnya belajar, maksudnya kenapa sih casting pertama kok enggak berhasil? Casting kamu berhasil. Casting keempat kamu berhasil. Apa yang kamu liatin ke sutradara? Yang ditonjolin sebetulnya enggak ada sih, mungkin kayak lebih ke oh ya baru keterimanya harus di sini gitu. Tapi maksudnya pasti ada poin-poin yang ternyata kamu belajar juga ya, maksudnya apa sih yang kurang pas kamu lagi casting gitu kan? Iya, mungkin yang dulu-dulu actingnya kurang atau gimana, jadi dimaksimalin lagi. Akhirnya dimaksimalin lagi ya. Jadi apa sih itu? Jadi copet. Copet. Anak buah bos Saeb. Wow. Kalau copet hati pernah? Sering. oh, jadi anak buah siapa? Bos Saeb. Bos Saeb. Oh iya, iya bos Saeb ya. Jadi copet-copet yang diangkut gitu ya? Iya benar. Oh. Yang diangkot tidur, ngambil dompet. Belajar langsung nggak dari copetnya? Nggak juga. Nggak juga. Tapi kamu belajar sesuatu ya, maksudnya atau dia mah diajarin sama sutradara nih copet tuh kayak gini loh. Kamu kan bukan copet nih. Akhirnya kamu bisa belajar karakter copet sendiri dari. Kan kalau misalkan karakter di film itu kita harus nguasain sendiri. Iya, maksudnya kamu nyari-nyari dong, nyari-nyari sendiri nih informasinya. Diajarin bos Saeb sedikit sih. Diajarin, "Nak, nanti kamu gini ya, Nak ya," gitu-gitu. Tapi searching juga enggak ngelihat copet itu gimana. Iya. Belajar juga di YouTube cari bagaimana cara jadi copet. Iya, jadi ya ngelihat-lihat lah. Jadi ya, dikasih tahu juga, diarahin, nanti gini ya gitu. Pada baik sih. Orang-orangnya seru lah. Seru ya, jadi ya. Ada kemungkinan buat ikutan lagi casting-casting film? Untuk waktu dekat ini? Kalau syuting-syuting... Coba tuh ntar Avenger buang mau ikutan. Wow, mungkin. Jadi Catwoman dong kalau ya. Catwoman mah bukan Avenger. Catwoman jadi masuknya ke Warner... bukan. Maksudnya beda cerita Catwoman, beda cerita. Maksudnya ke Batman kalau dia mah. Iya. Ya. Kalau buat sekarang sih, paling kalau syuting... dijadiin sampingan dulu, aku pengen fokus konten. Konten ya. Berarti kamu sekarang punya konten di mana aja? YouTube. Oh, YouTube ada? Ada. Di Facebook ada, di TikTok Facebook, ada. Facebook kasih main. Iya, kalau boleh dibilangin di Facebook uangnya lebih kenceng enggak? Apa bikin apa di Facebook? Sama Facebook tuh semacam YouTube, tampilannya sama kayak updatein aja konten kita. Oh, jadi kalau kamu linkin aja ya, karena kamu link ya. Iya, karena masukin. Jadi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ya. Oh, empat itu semuanya ya. Jadi jalan bareng itu ya. Jalan. Di YouTube lagi bikin konten apa? Sekarang lagi vakum dulu. Nanti mau fokus ke motovlog. Motovlog, jadi tentang motor ya. Mas sebelumnya apa? Daily vlog. Yang dulu-dulu pertama aku bikin YouTube itu prank-prankan lah. Prank-prankan palsu kan. Jadi aku gak mau lah yang palsu-palsu. Gak mau yang palsu-palsu ya, pengen yang real aja. Pengen yang nyata. Iya, yang nyata aja. Oke. Oh, jadi sekarang mau, kemarin daily juga. Daily. Cuma daily-nya beda ya. Sekarang daily-nya mau daily vlog, moto-moto vlog gitu ya. Iya, moto vlog. Jadi misalkan aku mau kesini nih, mau kemana lah gitu. Misalnya kamu nyeritain, aku mau nonton kemana gitu ya. Iya, gitu-gitu dong. Touring tuh, banyakin touring kalau moto vlog gitu mah. Iya sih. Berarti next ya, berarti ini. Apa YouTube-nya sih? Sama Gina Kamila. Gina Kamila, tapi semuanya sama ya, TikTok, semuanya Instagram, sama. Gina Kamila semua ya. Gina Kamila ya, tiba-tiba semua lihat YouTube-nya juga boleh gitu. Tiap hari kamu konten? Atau ada waktunya? Enggak sih, ada waktunya. Ada waktunya ya? Oke. Kasih tips dong buat Tribuners, gimana caranya, kamu kan pasti sibuk nih, hobi motor juga iya, jadi selebgram juga iya, bagi waktunya gimana? Ngurus kucing. Punya kucing juga? Kucing. Ada berapa kucingnya? Ada satu sih yang di dalam rumah, cuman suka, mama suka ngasih kucing liar luar, luar gitu ya. Jadi suka ngumperin. Oh, jadi gabung. Iya, di dalam di luar banyak banget, ada 6. Oh, berarti emang pecinta kucing juga ya? Iya. Dari kapan?
Dari kecil dari kan kecil, papa ya. Dulu monyet emang punya. Punya monyet? Iya, iya tanyain sama aku. Monyetnya lihat ke aku. Monyet. Punya monyet, oh, ya? Punya burung gagak, ular, banyak. Masih pada ada semua? Si papa udah gak ada. Curiga saingannya sama ini, Arsyad ya? Enggak ya? Dulu itu. Oh dulu punya, papa tuh punya banyak binatang gitu ya. Aku waktu lagi TK lah ada. Sekarang tinggal kucing aja berarti di rumah. Kucing aku sendiri. Buaya gak buaya? Oh buaya udah banyak kan, bisa buaya udah banyak ternyata. Gak pernah mandiri. Iya udah mandiri. Berarti kucingnya sekarang ya? Kucing kucingnya sekarang ini kucingnya. Oh gitu, jadi punya kucing juga tiba-tiba baru tahu loh. Pernah diangkat gak di Instagram kamu? Ada ya? Itu dia viral. Viral, kucing yang mana? Coba. Ini nih. Viralnya kenapa? Karena gendut sama lucu. Oh jadi kamu suka ngangkat kucing kamu juga gitu? Nih bisa diajak foto gitu. Oh iya benar, bagus dong. Oh iya. Menurut? Pesek banget nih. Iya. Masuknya kucing apa nih? Pignos. Pignos ya. Oke. Lucu banget kucingnya nih. Ini kalau foto-foto di studio di mana biasanya? Ada, aku langganan di Cinunuk. Cinunuk ya, langganan di situ ya buat kamu bikin konten, foto doang. Foto sih. Doang ya, gitu. Oke. Kasih tipsnya tadi belum? Tipsnya apa dong? Biar kamu tadi sibuk ngurusi kucing juga. Kapan nih cari jodohnya? Enggak, aku belum ada kepikiran gitu. Ada kepikiran buat nikah cepet enggak? Enggak. Belum ya? Sama sekali enggak, tapi memang sih kayak dari pihak keluarga ada yang... Siapa Nur? Udah 25 tahun. Apalagi kemarin waktu Lebaran. Pasti ditanya ya, kapan Gina nikah, kapan Gina. Belum ada kepikiran sih, kayak santai dulu aja lah. Ikutin aja ya gitu. Tapi kalau misalnya ada momennya, ternyata kamu nemu nih tadi ciri-ciri cowok kamu yang mau seperti apa. Pasti gak ada kemungkinan buat nikah cepet dong. Iya bener ya, emang beneran, gak bisa ditolak dong. Iya ya. Apa tipsnya nih? Tipsnya apa ya? Apa dong? Tips apa? Ya tips kamu bisa mengatur waktu, kamu tadi dari modeling iya, ngurus kucing juga iya, di motor juga iya. Ngurus waktu, ya ngurus harus bisa ngurus waktu, gimana ya? Jadi bener-bener pinternya kamu aja ya? Iya pinter-pinter aja lah. Buat ngurusin schedule-nya gitu. Biar keurus semua, beres gitu. Suka olahraga gak? Suka. Apa? Nge-gym. Oh, nge-gym. Okay. Ototnya liat. Nge-gym sendiri biasanya? Atau sama teman-teman tongkrongan juga? Sekarang lagi enggak. Kemarin suka pakai PT, Oh, soalnya yes. Takutnya gak bener. Takut gak bener kalau ya. Sendiri, takutnya bukannya ngebentuk malah jadi meletoy. Bukan, malah selfie doang. Iya, selfie doang ya. Jadi biar ada semacam yang memberikan arahan. Arahannya langsung ya. Oh, okay. Biar bener gitu olahraganya. Nge-gymnya, jangan sebutin nama ya. Nge-gymnya daerah mana nih? Lengkong. Lengkong. Oh, Lengkong ya? Oh iya, tahu. Yang deket hotel kan? Deket hotel, kasih sejarah sama hotel iya, kan? Betul. Ya, tahu. Gin, Instagram kamu, YouTube kamu udah verified. Udah centang biru. Udah ratusan ribu followers ya. Kamunya sendiri. Pingin tahu, ini kalau misalnya aku nih, punya produk panci misalnya. Iya, kamu endorse nih. Endorse, mama kamu. Gimana sistemnya? Rate-nya berapa? Mau foto doang atau dibikinin video? Dua-duanya deh, foto dulu. Foto itu aku sekarang nargetin harga di 8 juta untuk 1 bulan. 8 jadi juta aku update buat sebulan nih, sekarang tanggal 5. Nanti hapus bulan depan ya, tanggalnya sama juga ya, gitu. Iya, itu untuk harganya. Oh enggak, maksudnya sebulan itu berapa kali posting enggak ya? Enggak. Tapi bisa enggak? Beda lagi ya berarti? Ya bisa, jadi double. Double. Tapi kadang aku kalau misalkan kayak udah yang ada yang langganan lah kayak produk ada kecantikannya kadang aku kayak ngambil banyak ya udah kayak diturunin berapa gitu tapi nggak banyak oh jadi masih bisa nego lah ya iya. Kalau ngambil banyak ngambil banyak. Tapi bener nggak udah kayak pasar baru iya benar itu foto jadi kalau bisa ini video. Dalam sebulan ya iya. Sebulan kalau video kalau sekarang tahun ini membudgetkan di harga 15 juta buat sebulan. Sebulan juga sama ya. Itu di Reels kan kalau Instagram Reels. Reels ya. Itu sama buat TikTok juga. Iya. YouTube itu durasi lebih panjang biasanya YouTube. Kadang kalau YouTube itu paling pasang iklan kayak kita konten nih. Oh, jadi kayak semacam insert ditempel. Lah ya, insert ya, insert 1 ya. 1 menit gitu. Kalau di YouTube bisa lebih gede sih. Bisa lebih gede ya. Oh, jadi 15 juta untuk video atau foto 8 juta gitu ya. Foto 8 juta. Terus kalau kamu memilih produk nih atau endorsan, ada yang kamu saring nggak sih? Misalnya kamu ada. Pilihnya produknya kecantikan aja. Ada. Punten pisan ini mah. Apa? Slot. Oh, slot juga. Yai. Oh iya, banyak ya? Banyak banget ayah nawarin. Ya? Wah itu gila sih kalau aku bawa,
aku kayaknya mobil udah Rubicon. Udah Rubicon lagi. Asli. Kamu kayaknya udah bisa jalan-jalan ke Amerika, iya, gitu ya. Los Angeles. Ke Turki. Ke Turki. Kapadokia. Oh iya, ada juga ya nawarin slot itu ya. Tapi maksudnya untuk di luar itu kamu masih terima ya? Masih. Makanan, fashion. Masih. Cuman ya? Memang nggak tahu sih, kadang kayak ngomong meni mahal Cina gitu kan. Oh ya, ya. Tapi kamu meskipun gimana? Mahal tapi kamu punya kualitas ya, maksudnya ya, kamu punya ide. Betul. Punya ide juga, punya tahu lah bagaimana cara produk ini kamu iklankan gitu. Nggak ya nggak ngasih sembarangan lah, sembarangan kayak cepret ya, foto udah aja ya, ya. Punya konsep ya, ada konsep, punya konsepnya. Betul. Paling sekarang berarti beberapa produk apa aja yang pernah kamu handle? Kecantikan, nah, dulu ada ya, dari salah satu oli produk Indonesia, ada oli mesin mobil apa motor? Motor ya, motor juga. Terus udah itu aja oli. Banyak sih, banyak ya. Fashion pasti, fashion pasti ya. Kalau fashion baru pertama kali kemarin hoodie udah. Oh hoodie aja, berarti sweater hoodie gitu ya? Oke. Nah produk-produk itu ada nggak sih misalnya, misalnya gini, sebulan ternyata dia ada semacam ini nggak sih rules? Atau aturan misalnya, aturannya harus gimana dari gimana? Pihak sana, nah, suka ada paling susah apa biasanya, ada yang ribet nggak sih gitu? Enggak sih, alhamdulillah masih bisa kehandle ya. Iya, kehandle, masih kehandle ya, aman, masih aman ya gitu. Yang paling seru biasanya bikin produk, bikin konten apa nih untuk produk yang bersangkutan sama motor? Oh hey, udah pasti ya, ya udah pasti ya, udah seru ya pasti ya. Gin, ini udah kita udah banyak banget ngobrol sama kamu, iya, nih ya. Kerasa. Kasih dong inspirasi buat Tribuners, apa yang mau kamu kasih, apa ya namanya, kasih semangat buat Tribuners, apa yang mau kamu kasih biar mungkin Tribuners lagi nonton pengen banget nih kayak kamu. Kamu maksudnya supel ya, yeah. Terus juga kamu banyak kegiatan gitu kan, positif gitu. Mm-hmm. Apa yang mau kamu sampaikan buat Tribuners? Tipsnya gitu, apa sih ya, kayak dari aku sih, jadi tetap berusaha. Karena berdoa aja gak cukup. Jadi yang paling utama tetap usaha aja. Usaha aja tetap ya, maksudnya pantang menyerah juga ya. Betul. Kayak tadi dia ikutan PP 1, 2, 3, yeah. 4 baru keterima ya? 5. Ayo 5, 5 baru 4 tahun, 4 tahun ya, 5 tahun. Oke, keren banget. Terima kasih buat Gina dong. Gina, makasih banyak loh. Sama-sama. Udah mau ngobrol di program Inspirasi Tribun Jabar. Next, kita mungkin lihat-lihat ini ya kali ya, maksudnya sama dia bareng gitu touring ya. Ayo, gaskeun. Gaskeun. Pengen tahu maksudnya kan ini Gina kan di sini terlihatnya kan seperti ya udahlah biasa aja Gina gitu ya, maksudnya pertama tadi juga jago naik motor juga, dia juga modeling juga, dia juga ternyata bisa acting, banyak banget segudang apa ya, segudang skill. Alhamdulillah sih Gina, ya. Iya. Cuman yang enggak bisa mah masang gas doang. Masang gas enggak bisa. Enggak bisa asli itu mah aku. Entar aku ajarin ya. Aku ajarin entar. Tapi bener itu enggak bisa. Enggak bisa ya. Entar aku ajarin ya. Oke, ya, terus thank you ya udah nonton program Inspirasi bareng nama Gina. Ketemu lagi di program Inspirasi selanjutnya. Dadah Tribuners. Thank you, Gin. Sama-sama.